Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam mata pelajaran matematika. Dan kali ini materi pembelajaran kita adalah operasi hitung bilangan bulat untuk penjumlahan dan pengurangan. Perhatikan videonya ya. Oke, materi yang pertama yaitu penjumlahan bilangan bulat. Nah, banyak permasalahan penjumlahan bilangan bulat yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita ingin menghitung peningkatan suhu suatu ruangan atau suatu wilayah, atau kita ingin menghitung ketinggian pesawat setelah naik, ataukah ingin menghitung kedalaman penyelam yang sedang menyelam di dalam laut, dan sebagainya. Nah, untuk penjumlahan bilangan bulat sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan garis bilangan atau pasangan negatif positif. Bagaimana perhitungannya? Langsung kita perhatikan. Untuk yang pertama, yaitu menggunakan garis bilangan. Perhatikan contoh soal berikut. Misalkan negatif 8 ditambah negatif 3. Masih ingatkah garis bilangan kalian? Masih ya? Untuk yang ada di posisi tengah adalah 0. 0 adalah posisi netral. Kita lihat negatif 8 berarti arahnya ke kiri karena dia negatif. 8 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini posisi negatif 8 ditambah negatif 3. Masih arah ke kiri karena negatif 3. 1, 2, 3. 3 langkah ke kiri dari negatif 8. Berarti negatif 8, perhatikan negatif 8, ditambah negatif 3, maka hasilnya negatif 11. Masih di sini ya. Negatif bertemu dengan negatif, hasilnya akan negatif. Soal yang kedua, yaitu negatif 8 ditambah 4. Masih dari 0 di tengah-tengah, kita hitung 8 langkah ke kiri. Negatif 8 ditambah plus 4, ya. Masih posisinya 0, kita ke kiri, ini karena dia negatif 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dapat negatif 8. Plus 4, 4-nya berarti ke kanan. Karena dia plus. Kita ya, dari negatif 8, 4 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4. Didapatkan di sini, hasilnya negatif 8 plus 4, hasilnya negatif 4. Negatif 8 plus 4, hasilnya negatif 4. Nah, kita lihat di sini, kenapa hasilnya masih negatif? Karena nilai negatif 8, nilai negatif 8 lebih banyak nilai negatifnya ketimbang nilai positifnya. Jadi nilai positifnya cuma ada 4, nilai negatifnya ada 8. Otomatis masih ada nilai negatif, yaitu 4 nilai. Jika digambarkan seperti ini, kita buat negatif 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita buat plusnya. 1, 2, 3, 4. Jadi di sini kita pasangkan. Ini sudah habis, plus minus, ini habis. Plus minus, ini habis. Plus minus, ini habis. Plus minus. Plusnya 4 ya, tadi ya. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti sisanya apa yang tidak ada pasangannya? 4. Bentuknya apa? Negatif, berarti negatif 4. Artinya yang perlu kalian ingat adalah, jika nilai negatifnya semakin besar, namun nilai positifnya kecil, berarti hasilnya nanti akan negatif. Oke, untuk cara yang kedua, yaitu menggunakan pasangan negatif positif. Simbol plus, itu menyatakan bilangan plus 1. Simbol min atau negatif, menyatakan bilangan negatif 1 atau min 1. Plus dan min menyatakan bilangan 0 jika mereka bertemu ya. Sudah ada pasangannya berarti 0 habis. Perhatikan contoh berikut. Negatif 4. 4 kita lihat minnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Plus 2. Plusnya ada 2. Plus 2, plus 2. Nah ini jika ditambahkan
sudah habis. Plus minus sudah bertemu. Sisanya adalah negatif 2. Berarti negatif 4 ditambah 2 sama dengan negatif 2. Paham? Lanjut yang kedua, contohnya 4, ini kan plus. 1, 2, 3, 4. Ditambah negatif 3. Berarti 1, 2, 3. Jika dipasangkan, ini habis. Nilainya 0. 0, 0. Dan sisa plus 1. Berarti 4 ditambah negatif 3, hasilnya 1. Mengapa demikian? Karena nilai plusnya lebih banyak daripada nilai negatifnya. Nilai plusnya 4, nilai negatifnya 3. Jika 4 diambil 3, karena negatifnya 3 dipasangkan, berarti sisanya kan 1, masih plus. Begitu ya. Oke, kita akan melakukan cara yang ketiga, yaitu perhitungan langsung. Di mana cara yang ketiga ini banyak dipilih dan digunakan untuk menghitung penjumlahan bilangan bulat karena dinilai lebih praktis tanpa menggunakan garis bilangan. Kalau garis bilangan itu hanya untuk angka-angka yang nilainya kecil, sedangkan untuk perhitungan langsung bisa untuk angka-angka yang nilainya lebih besar, ya. Kita perhatikan, untuk penjumlahan bilangan bulat secara langsung, yang perlu kalian perhatikan adalah, jika penjumlahan dua bilangan bulatnya berbeda tanda, dilakukan dengan cara mengurangi, dikurangi berarti, mengurangi bilangan bulat yang lebih besar dengan bilangan bulat yang lebih kecil. Dan hasilnya, tanda penjumlahan mengikuti tanda bilangan yang lebih besar. Itu kalau berbeda tanda ya. Kalau berbeda tanda, tanda penjumlahannya itu berubah dikurang. Tapi kalau dia sama tandanya, berarti mengikuti soal. Ya. Contoh di sini, nomor 1, bisa kalian lihat contoh nomor 1. Ada 52, nilainya plus, ditambah 14, nilainya plus. Kalau sama-sama plus, berarti langsung dikerjakan saja. 52, ditambah 14, sama-sama nilainya plus di sini. Ini plus, tandanya plus, maka di sini kita buat plus. 2 ditambah 4, 6. 5 ditambah 1, 6. Berarti karena ini plus, ini juga plus, hasilnya plus 66. Checklist, plus 66. Yang kedua, soal yang kedua, di sini ada negatif 12, negatif 12, lalu ada negatif 27, negatif 27. Karena nilainya sama-sama negatif, tidak berbeda, maka tinggal ditambahkan saja. 2 tambah 7, 9. 1 tambah 2, 3. Karena nilainya negatif, negatif 39. Negatif 39. Tinggal ditambahkan saja. Nah, untuk soal yang C, kalian perlu perhatikan. Di sini yang C ini ada nilai positif, 65 positif. 17-nya negatif. Perhatikan, jika ya, penjumlahan dua bilangan bulat berbeda tanda, ini tandanya berbeda, maka dilakukan dengan cara mengurangi bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat 65 dengan 17, mana bilangan yang lebih besar? Tidak melihat plus minusnya ya. 65 dengan 17, mana yang lebih besar? 65. Berarti di sini kita tuliskan, oh 65 lebih besar. 65 lebih besar dengan 17.
17. Katanya mengurangi. Jika dua bilangan bulat berbeda tanda, maka dilakukan dengan cara mengurangi bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Ini dikurangi. Bu, kan ini tandanya ditambah, Bu. Nih. Ya, walaupun dia ditambah, tapi karena dia berbeda tanda, yang ini positif, yang ini negatif, maka berubah jadi dikurangi. 5 dikurang 17, tidak bisa, ya, pinjam 1. Jadinya 15 dikurang 17, 8. Yang ini sudah dikurang 1, tinggal sisa 5. 5 kurang 1, 4. Nah, hasil 48-nya negatif atau positif, Bu? Tadi kan 65-nya positif, 17-nya negatif. Kita lihat, hasil penjumlahannya mengikuti tanda bilangan yang lebih besar. Nah, 65 lebih besar, tandanya apa? Positif, berarti 48-nya positif. Di sini 48 checklist. Yang terakhir, yang D, kita lihat soalnya yang D. Negatif 217 dengan plus 110. Kita lihat dulu, 217 dengan 110, mana yang lebih besar nilai bilangannya? 217, berarti 217 mengurangi. Kenapa berubah jadi dikurangi, Bu, ini? Karena berbeda tanda. Mengurangi 110. Ya, kurangi. Ini negatif, ini positif. Ya kan? 7 dikurang 0, 7. 1 dikurang 1, 0. Lalu 2 dikurang 1, 1. Hasilnya apa, Bu? Hasilnya, lihat bilangan. Nah, jika tadi penjumlahan, sekarang pengurangan ya. Menggunakan cara yang pertama, yaitu menggunakan garis bilangan, seperti cara yang pada penjumlahan. Pengurangannya lihat di sini. Di sini adalah titik 0. Contoh soal nomor 1, negatif 3 dikurang negatif 6. Berarti negatif 3, 3 langkah ke kiri. Ya, 3 langkah ke kiri kita hitung di situ. 1, 2, 3. Berarti di sini ada negatif 3 dikurang negatif 6. Berarti ke kiri lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya negatif 9. Oke. Okay. Lanjut soal yang kedua. 7, 7 itu berarti ke kanan, plus 7, ini 0, plus 7 ke kanan, ini arahnya ke kanan, ya, karena dia plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nilai 7 di sini, dikurang 10, berarti dikurang itu ke kiri, 10 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti negatif plus 7, maaf, 7 dikurang 10. Oke, kita akan menggunakan cara yang kedua dalam pengurangan bilangan bulat, yaitu menggunakan pasangan, negatif dan positif. Contoh soal pertama, perlu kalian ingat untuk menambahkan pasangan positif atau negatif sebanyak bilangan pengurangnya, Di sini contoh, negatif 1 dikurang plus 2. Ya. Negatif 1 dikurang plus 2. Plusnya ada 2. Tambahkan pasangan plus atau min sebanyak bilangan pengurangnya. Karena di sini pengurangnya plus 2, maka tambahannya adalah negatifnya juga 2. Dilihat, banyak negatif atau banyak plusnya? Banyak negatif, berarti plusnya hilang. Ya, hilang. Jadi jawabannya negatif. Ada berapa? 3. Berarti negatif 1 dikurang 2 adalah negatif 3. Lanjut. Di sini ada 1. 1 dikurang negatif 2. Negatif 2. Negatifnya ada 2. Tambahkan plus atau min sebanyak bilangan pengurang. Oke. Tambahkan tanda plus atau min sebanyak bilangan pengurang. Bilangan pengurangnya 2. Lambangnya negatif. Tambahkan plus. Plusnya juga 2.
Banyakan plus atau min? Banyakan plus, berarti minnya dicoret. Sisanya ada 3. 3 itu nilainya plus. Berarti negatif, sorry, 1 dikurang negatif 2, hasilnya 3. Dan kalau hitungan secara langsung perlu diperhatikan, jika tanda kurang bertemu dengan tanda negatif, maka ini berubah jadi plus. Artinya 1 ditambah 2 sama dengan 3. Inilah asal mulanya mengapa ketika tanda kurang bertemu dengan tanda min, hasilnya jadi plus perhitungannya. Ya, tanda penjumlahannya jadi plus. Oke, bisa dipahami jika tanda kurang bertemu dengan tanda negatif, berubah jadi plus, jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3. Ya. Lanjut, untuk perhitungan secara langsung, negatif 56 dikurang negatif 42, ini berubah jadi apa tadi bila bertemu? Berubah jadi plus. Berarti, seperti penjumlahan yang pertama tadi, jika dua bilangan yang tandanya berbeda, itu maka dijumlahkan, ya, maka dijumlahkan, hasil tandanya mengikuti tanda yang paling besar. Contohnya di sini yang tadi Bu Guru bilang, berarti ini hasilnya adalah negatif 56 plus 42. Negatif 56 plus 42. Nah, karena tandanya berbeda, di sini negatif, di sini positif, maka sini berubah jadi dikurang. Ya. 6 dikurang 2, 4. 5 dikurang 4, 1. Mana yang tanda digunakan? Yang nilainya besar, 56, berarti negatif. Negatif 14. Lanjut, di sini negatif 47 dikurang plus 18. Oke, berarti di sini adalah negatif 47 sudah negatif 47 dikurang, kurang ini negatif 18-nya seperti ini, sudah minus 47 dikurang lagi 18, maka 18 di sini berubah jadi minus karena dia dikurang, ya. Berarti di sini berubah jadi plus, di sini berubah jadi minus 18. Artinya di sini sudah negatif 47 masih mengurangi ke kiri 18. Berarti jawabannya adalah negatif 47 dikurang negatif 18. Nah, kan negatif 47 ditambah negatif 18. Seperti ini, ya. 7 ditambah 8, 15. Tambah 1, 5, 6. Berarti negatif 65. Oke, dapat kita simpulkan untuk operasi hitung bilangan bulat seperti ini. Jika kalian menemukan plus 5 ditambah negatif 8, berarti negatif 8 di atas dikurang plus 5, karena berbeda berubah jadi dikurang, jawabannya 3, karena nilai 8 itu negatif lebih banyak, min 3. Lanjut, negatif 4 plus 6, berarti 6 dikurang negatif 4. Tandanya dikurang, berubah ya, karena dia berbeda tanda. 6 dikurang 4, 2, hasilnya plus, karena 6 lebih besar. Lanjut, negatif 10 ditambah negatif 5. Oke,
tambah, jadinya negatif 15. Ini seperti yang tadi ya, negatif 10 dikurang 5, berarti negatif 10 plus negatif 5, sama dengan 15. Lanjut, di sini berubah jadi apa tadi? Plus, berarti 8 ditambah 3, 11. Yang ini berubah jadi plus, berarti negatif 3 plus 4, jawabannya 1. Oke, perhatikan untuk contoh soal berikut ini. Tuliskan operasi penjumlahan berdasarkan gambar. Kita lihat, di dalam kotak ada 3 tanda plus, 1, 2, 3, berarti nilainya plus. 3 nilainya plus, dimasukkan ditambah 2, 2 ini nilainya negatif, negatif 2. Berapa kira-kira hasilnya? Berarti 3, 2, ini 3 plus, ini negatif, ini ditambah. Karena ini tanda bilangannya berbeda, jadi dikurang. 3 dikurang 2, 1. Nilai 1 ini plus atau min? Kita lihat lebih besar mana nilai plusnya atau minnya. Lebih besar nilai plusnya, berarti nilai satunya adalah plus. 3 ditambah negatif. Oke, terima kasih kalian yang sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu kalian dalam belajar tentang bilangan bulat. Jangan lupa ya untuk di-like dan di-subscribe.